Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma wa'alimna ma yanfa'una wa tim pengabdian masyarakat Fakultas Matematika dan IPA UNES yang saya hormati. Semoga dengan apa itu panjenengan semua nanti ilmu dari sumber dari UNES pengabdian masyarakat itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Itu nanti berlangsung-langsung setiap tahun nanti akan apa itu kita laksanakan berbagai bersimpul dengan Pak apa saya dengan Pak Ibu. Bapak Ibu mungkin juga kenal kan dekat sini karena satu kecamatan. Keseharian adalah wakil dekan satu. Beliau saya sampai ke materi itu tentu saja saya akan merefresh Bapak Ibu. Itu sekolah di sana kalau sudah 24 Semarang 3 siswa dapat menghitung angka-angka kuadrat jika diberikan soal tentang yang saya apa itu kompetensi. Kompetensinya tidak perlu siswa boleh tidak ada diberi tidak apa benar mana ya orang kafe telah melakukan analisis dari sebuah CP, ya CP fase D materi topik ada yang menggunakan istilah topik juga ya itu ada ya dari ATP yang sudah ada di internet Bapak Ibu juga bisa tadi Pak Dungan itu bilangan saya ambil pengumuman. Berjumpa lagi di SMP 24 dalam rangka IHT Kurikulum Merdeka. Jadi pertama yang ingin saya tekankan masih ada penilaian lebih dulu lagi ini. Tes juga disebut penilaian. Translate bahasa Inggris itu cari kata kuncinya. Keri gini kacang kita ini. Karena assessment dan pembelajaran tak terpisahkan. Yeay! Mari dirancang sejak awal semester. Oke. Tapi tugas mandiri, tapi untuk kegiatan secara tatap muka kita tutup pada hari ini pukul 3:30 menit dinyatakan ditutup.